Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau ngasih tau kalian skincare baru yang cruelty free, paraben free, dan toxic free. Apa itu? Ini adalah Favour Bioscience. Ini dia tuh konsepnya kayak minimal skincare gitu ya guys. Dan ini dia hasilnya di wajah aku. Skincare yang gak usah ribet-ribet dan memang diciptakan khusus buat orang-orang yang nyari high quality ingredients dan juga tadi paraben free, toxic free, cruelty free, pokoknya khusus buat kalian. Urutan pakainya ini pertama-tama pakai Hyamide Radiant Soothing Water. Terus nanti kalau misalnya udah pakai dia, kalian pakai Hyamide Renew Pre Unfold yang ini. Terus nanti kalau misalnya udah pakai ini, lanjut lagi pakai yang terakhir yaitu yang Hyamide Velvet Bright Cream. Produk yang pertama ini ada Hyamide Radiant Soothing Water. Dia adalah toner essence pH-nya di sekitar 5,5. Fungsi utamanya ada 3. Yang pertama buat pH balancing, yang kedua buat hydrating, dan yang ketiga buat soothing. Dia aman buat semua jenis kulit termasuk kulit sensitif ya. Untuk ingredients-nya sendiri itu ada niacinamide, ada rose water, ada chamomile, ada centella multihyaluron, dan ada vitamin E. Untuk list lengkap ingredients-nya kalian bisa lihat sendiri. Ini cara pakainya, langsung aja tinggal tuangin ke telapak tangan, nanti langsung kalian pakai ke wajah. Ini aku suka karena dia tuh ada rose water gitunya kan, ada campuran chamomile dan lain-lain. Terus di wajah juga kerasa segar. Cocok banget buat skin prep sebelum skincare lainnya. Kak, tapi aku lebih suka yang disemprot. It's tenang aja, setiap kalian beli Radiant Soothing Water ini, kalian dapat head spray-nya. Ini dia. Caranya gampang banget, tinggal kalian buka, terus kalian ambil stoppernya yang di atas, nggak susah kok. Dan kalian pasang langsung head spray-nya. Kalau kayak gini kan tinggal spray-spray aja ke wajah. Yang berikutnya ada Hyamide Renew Pre Ampoule. Dia adalah serum yang ingredients-nya ada 5% niacinamide, ada multihyaluron, dan juga ada kolagen booster-nya. Fungsinya buat mencerahkan kulit kusam, meremajakan kulit lagi karena ada kolagen booster-nya, dan juga ngebuat kulit jadi lebih halus. Cara pakainya tinggal pakai pipetnya aja, dan aku biasanya ditetesin ke wajah. Biasanya tuh aku 3-5 tetes. Udah deh kayak gitu. Produk ketiga, ini personal favorite aku. Ini adalah Hyamide Velvet Bright Cream. Nah, dia tuh basically moisture moisturizer, dan aku makin kesini tuh makin cinta aja gitu sama moisturizer. Velvet Bright Cream ini special banget karena dia pakai inovasi multi-layer nanotechnology dari USA, dan itu tuh teknologinya gak dipakai di pelembab-pelembab lain ya, jadi cuman di dia doang nih dari Favour Bioscience. Yang ngebuat Velvet Bright Cream ini kerjanya lebih efektif lagi buat permasalahan kulit. Apa aja sih? Kayak hiperpigmentasi, bekas jerawat, terus kerutan juga, pokoknya dia bagus banget. Saking hydratingnya juga, dia itu bisa kalian pakai sebagai sleeping mask ya. Pokoknya yang aku rasa banget dengan inovasi ini tuh, dia tuh beda dari semua moisturizer yang udah aku coba. Kalian tahu kan, aku udah coba moisturizer banyak. Dia tuh kayak lembab banget gitu. Bahkan kalau misalnya kalian ratain ke kulit kalian tuh kayak halus gitu, halus banget. Kan kalau misalkan moist lain tuh oke lah kayak ngelembapin, ini tuh kayak halus gitu loh si muka kitanya ya, kayak apa ya, kayak halus gitu. Bagian ini tadi yang aku kasih, pokoknya tuh kalian harus cobain sendiri, baru kalian tuh bisa nyadar dia tuh beda sama moist-moist lainnya. Kalau misalkan untuk ingredients-nya sendiri, dia tuh ada tadi ya, multi-layer nanotechnology yang isinya tuh ada SIMY37, itu buat mencerahkannya. Terus ada AHA, dia bagus buat eksfoliasi, dan juga ada tripeptide, itu semacam protein yang bagus juga buat kulit. Terus dia juga ada 5% niacinamide, ada kolagen, ada squalane, ada aloe vera, banyak deh pokoknya. Ini untuk listnya bisa kalian lihat. I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Nextnya mau video apa lagi nih? Comment bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.